Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang kami hormati. Kami silakan untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan karena sebentar lagi kita akan bersama-sama menyambut kehadiran Presiden Republik Indonesia. Ladies and gentlemen, welcome and good morning. Please be seated. We are preparing ourselves to welcome the President of Republic of Indonesia. Thank you. Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama persembahan tarian tradisional kontemporer dan fashion show Jakarta Muslim Fashion Week. Thank you.
Wening Angga. Dots Indonesia. Rifda Rusli Batik Jambi Berkah. Dama Kara.
Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua DPD Republik Indonesia, para Duta Besar Negara Sahabat, Duta Besar Republik Indonesia dan Kepala Perwakilan Negara Asing, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur Daerah terkait, organisasi pengusaha dan para pelaku usaha, serta Bapak-Ibu tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara peresmian pembukaan Trade Expo Indonesia ke-39 tahun 2024 dengan tema Build Strong Connection with the Best of Indonesia. Trade Expo Indonesia ke-39 merupakan program pergelaran pameran perdagangan tahunan dan yang paling besar di Indonesia. Dimulai pada hari ini 9 Oktober hingga 12 Oktober 2024 di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten. Trade Expo Indonesia ke-39 siap menghadirkan 4 program unggulan untuk menyukseskan upaya promosi produk ekspor Indonesia guna meningkatkan kinerja ekspor nasional. 4 program unggulan tersebut yaitu ASEAN Sustainability Conference, Seminar dan Forum, Counseling Bisnis, dan Penjajakan Bisnis. Trade Expo Indonesia 2024 berupaya untuk mengembangkan jaringan bisnis, menarik investasi, dan menampilkan produk-produk berkualitas tinggi buatan Indonesia di hadapan pasar global. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama laporan Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang kami muliakan dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih Pak Luhut. Menteri Investasi Bapak Rosan Roslani. Pak Menteri Koperasi, Ketua DPD RI, selamat baru terpilih. Pak Sultan Najamuddin, Wakil Ketua DPD RI. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, ada 6 Pak Menteri Perdagangan selama periode Bapak. Saya yang ke-6. Di sini ada Pak Rahmat Gobel, ada Mas Agus. Siapa lagi yang datang ya? Pak Saleh ya. Pejabat Gubernur Banten Pak Ali Muktabar. Bupati Tangerang, Wakil Menteri Perdagangan, para Duta Besar Negara-Negara Sahabat untuk Indonesia, para Duta Besar Indonesia di Negara Sahabat, Ketua Kadin, Kadin sudah akur Pak, sudah aman, sudah kompak, Anindya Bakri, Ketua HIPMI,
Akbar. Perwakilan asosiasi, para pelaku bisnis nasional dan mitra bisnis Indonesia, ada Pak Boy Tohir. Teman-teman media dan hadirin yang berbahagia. Selamat datang dan terima kasih atas perkenan Bapak Presiden dalam menghadiri dalam rangka Trade Expo Indonesia atau TEI ke-39 tahun 2024. I would like to take this opportunity to welcome all of you and express my appreciation for your participation and support in the 39th Trade Expo Indonesia. Bapak Presiden dan tamu undang yang saya hormati, izinkan kami melaporkan beberapa hal terkait penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2024 kali ini, Bapak. Seyogianya Trade Expo Indonesia tahun ini akan diselenggarakan biasanya akhir Oktober, Bapak. Tapi ini sengaja kita majukan dan persetujuan semua pihak pada tanggal 9 sampai 12 Oktober biar ada kesempatan saya pidato sambutan yang terakhir di depan Bapak, insya Allah, Pak. Jadi nanti mohon izin Pak kalau sambutannya agak lama, Bapak, ya. Karena semua yang terikat waktu memang ada waktunya. Tapi kehidupan buat orang-orang beriman, kehidupan setelah kematianlah yang abadi. Kami sangat bangga dan terima kasih sekali atas perkenan Bapak Presiden untuk hadir di sini. Pada tahun 2014 atau 10 tahun yang lalu, masih di J Expo Kemayoran, Trade Expo Indonesia pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo menghasilkan transaksi sebesar 1,42 miliar dolar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Tahun lalu 2023 total transaksi Trade Expo Indonesia mencapai 30,5 miliar US dollar. Berkat kerja keras seluruh pemangku kepentingan, utamanya dukungan Bapak Presiden, Trade Expo mampu menggapai kemajuan signifikan dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju. Bapak Presiden, tamu undangan yang kami hormati, Trade Expo tahun ini lebih fokus dan komprehensif guna meningkatkan citra produk Indonesia yang lebih inovatif dan spesifik melalui tiga zona. Yang pertama, food, beverage and agriculture; dua, manufaktur; tiga, home living, fashion and services. Tahun ini juga istimewa karena kami bekerjasama dan Kementerian Agama untuk menghadirkan halal pavilion, Pak. Karena kami laporan dari atase perdagangan, hub halal itu, Pak, sekarang ini dipromosikan habis-habisan oleh Thailand. Gitu. Selain pameran, akan diselenggarakan pula beragam program pendukung, yaitu business matching, yang mempertemukan eksibitor dengan buyer luar negeri guna melakukan kontak dan kontrak dagang. Berikutnya business counseling, konsultasi langsung antara pelaku usaha dan para perwakilan perdagangan, serta seminar internasional untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada para pelaku usaha dalam mengoptimalkan peluang dalam bisnis internasional. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi pelaku ekspor, Trade Expo Indonesia akan menganugerahkan penghargaan Prima Niarta
kepada eksportir terbaik dan juga kepala daerah yang terus meningkatkan nilai ekspornya. Kami juga menganugerahkan penghargaan Prima Duta kepada buyer yang loyal menjadi mitra ekspor Indonesia. Bapak Presiden serta Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu produk potensial ekspor yang tengah kami dorong adalah modest fashion, Pak. Yang tadi kita lihat tampilnya begitu keren, bagus. Tren permintaan untuk global produk modest fashion ini terus meningkat. Data dari State of the Global Islamic Economy Report tahun 2023 menunjukkan bahwa konsumen global membelanjakan lebih dari 318 miliar dolar untuk modest fashion dan diperkirakan akan mencapai 428 miliar dolar pada tahun 2027 mendatang. Indonesia dengan kekayaan wastra budaya dipadukan dengan kreativitas yang tinggi telah diakui menjadi sumber inspirasi modest fashion di kancah global. Sebagaimana amanat Bapak Presiden agar Indonesia menjadi pusat industri halal dan kiblat modest fashion dunia pada tahun 2024. Arahan Bapak pada waktu itu, bersamaan dengan penyelenggaraan Trade Expo tahun ini, kami kembali menyelenggarakan Jakarta Muslim Fashion Week di hall yang ke-10. Sesuai dengan roadmap fashion Muslim Indonesia pada tahun 2021 merupakan pernyataan. Pada tahun 2022 dilakukan penguatan branding fashion Muslim Indonesia. Tahun 2023 penguatan networking dengan terjun langsung dalam peta fashion internasional, beberapa di antaranya kita partisipasi pada New York Fashion Week, London Fashion Week, dan Paris Fashion Week. Melalui partisipasi pada event internasional tersebut, tentunya jejaring Indonesia menjadi lebih luas dan citra Indonesia sebagai pusat modest fashion menjadi lebih dikenal di kancah global. Pelaksanaan Jakarta Muslim Fashion Week 2024 menjadi momen penting di mana Indonesia akan mendeklarasikan diri sebagai pusat modest fashion dunia. Melalui deklarasi ini diharapkan menjadi tonggak sejarah penting bagi penguatan industri fashion Indonesia. Kami juga mensenjadikan kegiatan Trade Expo Indonesia ke-39 dengan pameran Pangan Nusa yang merupakan promosi kekayaan kuliner dan potensi pangan Indonesia. Nanti akan menempati hall 1, Bapak. Bapak Ibu yang kami hormati, Trade Expo tahun ini mendapat antusias yang sangat tinggi dari para eksportir, terbukti stand yang telah diisi oleh para pejuang ekspor sebanyak sampai pagi ini kami dapat laporan Bapak 1.460 pelaku usaha. Dan pagi ini sudah terdaftar buyer dari luar negeri lebih kurang 7.000, biasanya pada akhir pameran mencapai 30.000 orang, Pak, insyaallah. Kami terima kasih ini semua atas kerjasama Kementerian Luar Negeri dengan para duta besar, Bapak, yang membawa buyer. Ada duta besar rata-rata ada yang 200, Pak. Seperti dari India itu membawa buyer 200 orang lebih. Dari Pakistan ada yang 200 orang lebih. Jadi kami ucapkan terima kasih kerjasama yang kuat Kemenlu melalui duta besar, atas perdagangan, juga para gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, Pak, yang telah melakukan seleksi terhadap produk-produk unggulan daerahnya yang diikutsertakan kepada pameran ini. Juga Kadin tentunya. Sebelum saya mengakhiri laporan ini, izin Pak, karena ini mungkin sambutan terakhir Bapak. Kami semua terima kasih Bapak Presiden telah
menyelamatkan kita dari COVID 2 tahun yang begitu berat. Tidak mudah. Banyak yang sudah Bapak lakukan. Transportasi mulai zaman Bung Karno, Jakarta tidak selesai, sekarang tembus Pak. Jakarta Surabaya, Lampung sampai Aceh. Bapak bangun pusat-pusat wisata, Komodo, Danau Toba, Mandalika. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, rata-rata 5% lebih, inflasi terkendali. Perdagangan Pak, Alhamdulillah 52 bulan terus-terusan surplus. ...52 bulan Bapak. Insya Allah peralihan pemerintahan menurut saya ini yang terbaik, insya Allah yang terbaik. Banyak sekali yang sudah Bapak lakukan untuk Indonesia. Oleh karena itu, kami semua mengucapkan terima kasih pada Bapak Presiden. Tentu sebagai manusia pasti tidak sempurna, Bapak. Tapi banyak yang sudah Bapak lakukan, kami bersaksi. Masyarakat kita cerdas, sebagian besar mengakui memang sedikit Pak, jadi enggak usah khawatir, sedikit. Ya. Yang selalu salah apapun salah. Doa kami Bapak Presiden, Bapak selalu sehat dan kami percaya, kami yakin, dimanapun Bapak pasti akan memberikan terbaik untuk Indonesia, dimanapun Bapak berada. Sekali lagi terima kasih Bapak Presiden. Demikian saudara laporan kami, selanjutnya mohon perkenan Bapak Presiden untuk dapat menyampaikan sambutan dan membuka secara resmi Trade Expo Indonesia ke-39 tahun 2024, sekaligus mendeklarasikan Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia. Saya kira demikian, kalau diterus-teruskan saya kelihatannya gagah, pintar ngomong, tapi kalau diterus-teruskan saya juga cepat keluar air mata Bapak. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Doa kami semua untuk Bapak Presiden sehat selalu. Dan kami percaya Bapak akan terus memberikan pengabdian terbaik untuk Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita saksikan pendayangan video Kaleidoskop Trade Expo Indonesia 2024. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Trade Expo Indonesia saya nyatakan resmi dibuka. Trade Expo Indonesia telah menjadi pion ekspor utama Indonesia ke pasar global. Sejak 2014, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekspor yang pesat dengan penjualan rata-rata yang terus meningkat dan total buyer dari puluhan negara. Pada masa pandemi 2019 hingga 2021, meskipun dunia menghadapi tantangan besar, Trade Expo Indonesia tetap berjalan, beradaptasi dengan format online dan hybrid event.
total transaksi tetap signifikan. Dengan minat yang tinggi dari buyer internasional, rata-rata berasal lebih dari 100 negara. Tahun 2022, bersamaan dengan penyelenggaraan Trade Expo Indonesia, hadir pula Jakarta Muslim Fashion Week. Jakarta Muslim Fashion Week merupakan salah satu program prioritas dalam mengemban amanah Bapak Presiden untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia di tahun 2024. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun, Trade Expo Indonesia terus berkembang menjadi ajang internasional yang memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi yang secara konsisten mendukung peningkatan ekspor melalui kebijakan pro-bisnis yang mendorong UKM untuk berinovasi dan bersaing di pasar dunia. Keberhasilan Trade Expo Indonesia setiap tahunnya menjadi bukti nyata komitmen beliau dalam memajukan perekonomian berbasis ekspor. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengumumkan penerima Piala Prima Niarta dan Piala Prima Duta 2024. Piala Prima Niarta merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada eksportir yang dinilai paling berprestasi di bidang ekspor dan dapat menjadi tauladan bagi eksportir lain. Piala Prima Duta merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada mitra buyer yang loyal mengimpor produk Indonesia secara berkala dan berkelanjutan. Selanjutnya kami persilahkan untuk seluruh penerima Piala Prima Niarta untuk naik ke atas panggung. Kategori eksportir pasar prospektif, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Pacific Medan Industri. Kategori eksportir jasa, PT Digital Semantika Indonesia. Kategori eksportir barang digital, PT Hompimpa Mahakarya Nusantara, Ayena Mandiri Cinema. Kategori eksportir sustainable, PT Indah Kiat Pulp and Paper TBK, PT Bio Farma Persero. Kategori eksportir produk inovatif, PT Dayati Indonesia. Kategori eksportir produk industri manufaktur, PT Indo Acidatama TBK. PT AW Faber-Castell Indonesia. PT Trisinar Purnama. Kategori eksportir produk halal dan modest fashion, PT Santos Jaya Abadi. PT Rich Products Manufacturing Indonesia. PT Kreasi Wastra Celujur.
kategori eksportir pemula, PT Sari Dumai Oleo, CV Revolve Living Creation, kategori kepala daerah pendukung ekspor, Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Bupati Berau, Kalimantan Timur. Bupati Banyuwangi, Jawa Timur. Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dan untuk selanjutnya, kami mohon berkenan untuk para penerima piala Prima Duta untuk naik ke atas panggung. Hadirin, berikut adalah para penerima Piala Prima Duta 2024. Kategori Perwakilan Pendukung Ekspor Indonesia, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Kamboja. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik India merangkap Kerajaan Bhutan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia merangkap Republik Vanuatu. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang merangkap Federasi Mikronesia. Dengan hormat, kami mengundang ke atas panggung Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan untuk dapat menyerahkan piala kepada para penerima piala Prima Niarta dan Prima Duta 2024.
selanjutnya sesi foto bersama. Kami mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk dapat bergabung di atas panggung dan melakukan foto bersama penerima Piala Prima Niarta dan Prima Duta 2024. Izin kami pandu hitung mundur. Izin kami pandu hitung mundur, 3, 2, 1, satu kali lagi, 3, 2, 1. Bapak-Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dilanjutkan dengan membunyikan alat musik angklung sebagai tanda peresmian pembukaan Trade Expo Indonesia ke-39 tahun 2024. Dimohon kepada para penerima penghargaan untuk dapat kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak-Ibu yang saya muliakan, Bapak-Ibu yang saya hormati. Saat ini dunia masih belum pulih sepenuhnya. Ekonomi global masih tumbuh lambat, di kisaran 2,6%, 2,7%. Inflasi juga masih menghantui banyak negara. Perkiraan inflasi global di kisaran 5,9%. Ditambah perang konvensional dan perang dagang masih terus berlangsung, yang membuat negara-negara melakukan kebijakan restriksi perdagangan. Saat ini setidaknya ada 19 negara yang melakukannya. Semua itu membuat volume perdagangan global menjadi lesu. Di sisi lain, juga sudah banyak dibahas secara luas soal overproduksi di China. Banyak negara sudah mulai khawatir dan bersiap melindungi pasar domestiknya dari masuknya produk impor dari China yang masif dengan harga yang jauh lebih murah. Dan kita sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, 280 juta jiwa, harus mampu melindungi pasar domestik kita. Harus mampu memasarkan produk-produk kita agar kita mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri. Pemasaran juga jangan selalu dengan cara-cara konvensional. Sekarang sudah eranya digital. Kita harus masuk secara masif ke sana untuk memasarkan produk-produk negara kita Indonesia. Saat banyak negara melakukan restriksi akibat perang dagang, menurut saya di situ ada peluang. Saat banyak negara mengalami inflasi tinggi, menurut saya di situ juga ada peluang. Oleh sebab itu, saya menyambut baik
Trade Expo Indonesia yang ke-39 ini sebagai pameran produk ekspor terbesar di Indonesia yang dilakukan secara hybrid by offline dan virtual untuk memasarkan produk-produk unggulan kita ke pasar dunia. Kita harus mampu memanfaatkan momentum ini untuk mendorong pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi lagi dan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk kita serta bisa merambah ke pasar yang lebih luas lagi. Itu saja yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Trade Expo Indonesia ke-39 saya nyatakan dibuka pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami turut mengundang untuk mendampingi ke atas panggung Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Perdagangan, Menteri Investasi, dan PJ Gubernur Provinsi Banten. Dan untuk Bapak-Ibu yang berada di baris terdepan, kami silakan untuk mengambil angklung yang sudah diletakkan di bawah kursi Anda masing-masing. Mohon izin kami pandu hitung mundur. 3, 2, 1. Dan dengan demikian, Trade Expo Indonesia ke-39 tahun 2024 telah resmi dibuka. Hadirin boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita sejenak memanjatkan doa bersama, yang akan dipimpin oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Kanwil Kemendag Provinsi Banten, Bapak Ahmad Rifaudin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat kasih sayangmu kami hari ini dapat hadir mengikuti kegiatan opening ceremony Trade Expo Indonesia 2024. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Dengan sifat maha penyayangmu, jadikanlah kegiatan ini sebagai ibadah yang engkau ridhoi. Jangan engkau jadikan kegiatan kami ini sebagai aktivitas yang sia-sia tak membawa arti. Wahai Tuhan yang menciptakan kematian dan berkuasa atas kehidupan. Jadikan kami hamba-Mu yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Jadikan kesempatan hidup yang Engkau berikan menuntun kami untuk berbuat yang terbaik demi kemajuan bangsa kami yang bermartabat. Limpahkan berkah-Mu agar ekspor kami berkelanjutan dan memberi manfaat tidak hanya bagi kesejahteraan bangsa kami, tetapi juga turut memperkuat ketahanan ekonomi dunia. Bimbinglah para pemimpin dan pelaku usaha kami agar senantiasa berinovasi dan berintegritas sehingga perdagangan dan jasa ekspor Indonesia semakin maju dan memberi kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Wahai Tuhan yang menganugerahkan kemuliaan,
muliakanlah pimpinan kami, angkatlah derajatnya dan kami semua yang terbaik di sisimu. Anugerahi kami kejernihan hati untuk bisa membuat arah kebijakan yang berarti. Ajarkan kepada kami arti menghargai, karena mustahil manusia mampu berbakti jika hati tak pandai mengapresiasi. Wahai Tuhan yang melukis takdir di atas lembaran misteri, yang merajut hati para pendahulu kami, berikan kami kekuatan untuk terus berkarya memajukan negeri dengan melaksanakan percepatan transformasi untuk menggapai Indonesia emas 2045 yang penuh prestasi. Berikan kami kemudahan, kemauan dan kemampuan untuk meraihnya, tidak hanya sekedar mimpi. Wahai Tuhan yang Maha Pemersatu, satukanlah kami, jangan Kau biarkan kami hidup dalam perpecahan. Kami ingin dengan persatuan itu membawa negeri kami semakin maju. Wahai Tuhan yang menyabda warna dan keindahan, Kau ciptakan harmoni dalam keberagaman. Berikan kami kemampuan untuk menerapkan moderasi beragama di tengah kehidupan. Wahai Tuhan yang Maha Cinta yang mengetahui semua rahasia, tuntunlah jiwa kami menuju jalan cahaya terang. Sentuhlah kami dengan cinta dan kasih sayang, karena sungguh rahmat dan ampunan-Mu jauh lebih besar dari apapun yang ada di bawah langit-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sesi foto bersama. Mohon tim dokumentasi untuk mengambil posisi. Hadirin dimohon berdiri di tempat masing-masing. Ladies and gentlemen, please rise for photo group together. Izin kami pandu, hitung mundur. 3, 2, 1. Izin satu kali lagi, 3, 2, 1. Demikianlah acara peresmian pembukaan Trade Expo Indonesia ke-39 tahun 2024 telah selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia beserta rombongan terbatas berkenan melakukan peninjauan.